85 soal. Dijawab semua enggak, Pak? Sudah dijawab, setelah dijawab, hasilnya direkod di oleh psikolognya, kita diwawancara. Jadi bagus itu, jadi saya rasa manfaat untuk diri sendiri nanti kalau menghadapi masyarakat seperti apa, bagus. Dalam ya mentalitas kita sebenarnya, mentalitas kita, kepribadian kita, insya Allah nggak ada masalah lah. Pak, berarti optimis untuk lolos ke sini? Oh, kalau ini optimis lah. Nilai ta'ala lah, semuanya diserahkan kepada Allah yang mana yang terbaik lah. Kalau itu membawa kebaikan untuk Lampung, mohon dukungannya, mau didoakan, supaya bisa jadi. Tapi kalau nanti membawa kemudaratan, ya saya rasa janganlah, apalagi untuk keluarga saya, untuk masyarakat Lampung. Jadi nama itu saya memang saya mewakafkan pengetahuan saya, pemikiran saya, tenaga saya untuk membangun Lampung supaya Lampung itu maju. Saya tidak rela Lampung itu banyak orang miskin, dan saya tidak rela juga kalau Lampung itu tidak maju, karena potensinya sangat besar. Oleh karena itu, itulah nama itu saya untuk maju di dalam kontestasi. Ayo lancar semua. Lancar ya. Ada 256 kalau. Ada pertanyaan. Pak, Pak Sutono duluan yang keluar, Pak Wali. Apa? Ini Pak Wakil duluan yang keluar. Oh, dia cepat-cepat ngisi, tapi benar juga. Yakin. Yakin lah. Apanya? 100%. Kalau dibanding pada waktu nyalon wali kota dengan sekarang, seperti apa, Pak? Perbedaan? Apanya? Ada perbedaan nggak? Pertanyaannya sama aja, saya lihat. Lebih sulit mana, Pak? Apanya? Nggak ada sulit. Mudah semua? Ya, mudah sih nggak. Nggak ada yang sulit, lancar. Ya. Lambaikan tangan, Pak. Lambaikan tangan, Pak.